Okay. Suaranya itu renyah, teman-teman. Suaranya renyah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Nasrullah Sasaktulen. Nah, teman-teman, kali ini saya akan lagi-lagi bereksperimen seperti itu, membuat knalpot sendiri di bengkel las saya. Dan tentunya seperti yang Anda lihat di belakang saya ini adalah Honda Matic Vario ya. Dimana di konten saya sebelumnya saya sering atau pernah membuat eksperimen-eksperimen memakai knalpot racing. Dan kali ini teman-teman saya akan mencoba membuat knalpot sendiri dengan pakai pipa ukuran 2 in, pipa 2 in seperti itu. Oke teman-teman, sebelum Anda tonton video ini lebih lanjut, dukung terus channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Oke, bagaimana video selanjutnya? Ikuti terus. Check it out. Ya, teman-teman. Ini kita sudah sediakan pipa ukuran 35 atau 30 bisa juga. Ini kita potong 2 batang seperti itu. 2 biji maksudnya. Nah, terus ini kita sediakan juga seperti ini. Ini. Terus plat untuk penutupnya ini kita sudah lubangin seperti ini. Oke. Nah, nanti kita coba pasang di sini kayak apa suaranya nanti, teman-teman. Oke. Ikuti terus video selanjutnya.
pasang. Dia bentuknya seperti ini. Ya, kelihatannya unik. Nah, oke. Ini tinggal kita. Nah, ini dari belakang, teman-teman ya. Nah, oke. Ini mau kita tes di jalan, tapi berhubung cuacanya hujan, jadi kita coba cek sim di sini aja. Nah, bentuknya sini. Nah, pemasangannya dia bentuk ada, ini ada saringannya juga di dalam ya, seperti itu. Oke. Pokoknya mantap. Coba kita coba hidupin, teman-teman. Oke. Suaranya ngebas, teman-teman ya. Suaranya ngebas. Suaranya itu ngebas enggak, pokoknya enak lah intinya. Suaranya itu nah. Coba kita gas, teman-teman. Ya, suaranya renyah, teman-teman. Nah, ini suaranya renyah, teman-teman ya. Sesuai yang kita harapkan, teman-teman. Nah, inilah knalpotnya double. Nah, ini belum tahu mau kita namai knalpot apa, seperti itu. Intinya ini knalpot racing buatan bengkel Sumber Mulia ya, yang ada di Pelihari Tanjung Pecah, Kalimantan Selatan, seperti itu. Nah, oke teman-teman, bentuknya seperti ini. Oke, tadi sekali kita gas. Suaranya itu renyah, teman-teman ya. Renyah. Mungkin kalau untuk apa namanya efek sampingnya saya rasa tidak ada. Masalahnya ini hampir menyamai orinya, teman-teman ya, dalamnya ini. Nah, berhubung ya seimbang keluarnya di sini, teman-teman. Nah, dari sini sama seimbang. Nah, kalau kita tambahi gaspol lagi mungkin lebih empuk lagi suaranya kan. Nah, coba kita coba nanti di video selanjutnya kita mencoba isi gaspol seperti itu ya, kayak apa suaranya nanti. Pokoknya ikuti terus video aku channel Nasrullah Sosakulen, teman-teman. Oke, penasaran suaranya? Pokoknya tidak meragukan lagi, suaranya itu renyah, teman-teman. Ini berhubung hujan jadi kita tidak bisa check sound, teman-teman. Tidak bisa kita check sound seperti itu. Oke, Oke teman-teman, mantap. Pokoknya knalpotnya ini mantap, teman-teman. Knalpotnya ini mantap pokoknya. Oke. Tidak meragukan. Lagi sekali penasaran lagi, teman-teman. Ini mau cek sound berhubung cuacanya hujan, teman-teman. Jadi kita cek soundnya di sini aja. Nah. Oke. Suaranya itu renyah, teman-teman. Suaranya renyah. Lihat dari belakang juga rapi ya, gitu ya, rapi seperti itu. Mantap. Oke teman-teman, yang komen kasih tahu namanya knalpot apa ya, gitu kan, berhubung saya sih bingung mau namai knalpot apa, teman-teman. Oke, yang tahu knalpot ini mau dinamai apa silahkan komen di kolom komentar, teman-teman ya. Oke. Nah, pokoknya mantap. Oh.